Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis AS melakukan kunjungan silaturahmi ke rumah dinas Bupati Kabupaten Sarolangun dan diteruskan ke Polres Sarolangun. Dalam kunjungan, Kapolda berserta rombongan disambut langsung oleh Cek Endra dan Hilalatil Badri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun, beserta jajaran SKPD dan Ketua Dewan Kabupaten Muhammad Syahyu. Membahas masalah peti, curas, dan cybercrime, serta berpesan agar pemerintahan dan pihak kepolisian Polres Sarolangun bisa bekerja sama dan selalu menjalin hubungan antara tokoh lintas agama yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kapolda juga mengimbau agar putra-putri Kabupaten Sarolangun segera mendaftarkan diri atau mengikuti tes kepolisian dan jangan mengandalkan backingan maupun melakukan perbuatan yang curang demi lulus menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Cek Endra mengusulkan agar segera ditambahkan jumlah polsek sebab Pemda telah membangun pos polisi di beberapa kecamatan. Cek Endra juga mempresentasikan hubungan kerjasama dan akan membangun Jambi Safety Driving Center. Mari sama-sama kita lakukan, termasuk media juga, untuk meminimalisir perusakan hutan ataupun tanah bumi kita yang kita cintai. Masalah Polri ini masih banyak, ada konflik sendiri. Setiap anggota Polri yang melanggar ada aturannya, tidak pernah kita lindungi. Apakah pelanggaran kode etik atau disiplin atau pidana? Dari Jambi, Fadli Hadi, Tribrata TV. Salam Tribrata. Untuk pengawasan dana desa sudah.